Halo guys, balik lagi bersama gua di video Growthopia. Dan guys, di video kali ini guys, gua akan mengajarkan kalian beberapa tips dan trik untuk AFK farming di Easter week ya guys. Dan di video kali ini guys, sebelum kita mulai, gua ingin mengucapkan dulu Happy Easter atau Selamat Hari Paskah kepada kalian yang gimana? But ya, Selamat Hari Paskah guys. Jadi di video ini gua akan mengajarkan kalian tips dan trik guys untuk AFK farming. Jadi AFK farming itu maksudnya kalian AFK tapi kalian tetap bisa mendapatkan woodlock secara gratis ya guys. Bukan secara gratis sih, tapi ini kan lagi ada event yang misalnya kalau kalian AFK di world yang banyak orang, nanti bakalan spawn ini magic egg yang banyak ya guys di world kalian guys. Jadi di video kali ini guys, gua juga ingin mempromosikan world gua guys. Kalau kalian gak tahu, kalau kalian worldnya agak rame guys dan kalian mau melakukan tips dan trik ini, kalian bisa datang ke kalian bisa datang ke Woodland Y ya guys. Dan di Woodland Y ini banyak ruangan terbuka dan kalian bisa mencari egg-nya di mana-mana ya guys. Jadi kita langsung aja, tadi gua udah AFK, tadi juga gua udah dapat ini Easter egg polka dots guys. Jadi ya, itu Easter egg polka dots ya gua dapat dari ini guys, dari egg hunting basket ya guys. Dan egg hunting basket gua udah bisa mencari egg lagi, nanti bakalan kita cari bersama-sama guys. Jadi kalau kalian ingin menambahkan kesempatan dalam mendapatkan profit guys, kalian juga bisa membeli egg hunting basket. Egg hunting basket seharga 1-2 diamond logs untuk sekarang guys. Jadi, kalian bisa membelinya sekarang juga untuk mendapatkan profit ya guys. Oke, langsung aja kita cari dulu magic egg yang tersebar di world kita. Mungkin ya guys, mungkin ada dan mungkin tidak guys. Karena di sini udah banyak orang guys dan mungkin mereka udah subscriber gua udah diambil ya guys. Mengambil egg-nya guys. Jadi kita lihat dulu masih ada gak ya. Harusnya sih di atas ini ada spawn ya beberapa ya guys. Kita lihat dulu, gak ada. Di sini, oh itu ada guys, ini ada guys, satu. Nah kita dapat satu guys, dan kalian bisa kumpulin guys. Kalau kalian gak mau di world gua ngumpulinnya, kalian bisa pergi ke world lain untuk ngumpulin guys. Terserah kalian mau di mana, mungkin kalian ajak teman-teman kalian untuk datang ke world kalian. Mana tahu nanti bisa spawn egg-nya guys. Spawn egg-nya sekitar 10-15 menit ya guys, kalau gak salah guys. Jadi kalau nggak salah juga 5 menit ya guys. Gua kurang pasti sih. Tapi nantinya kalau kalian udah mendapatkan egg ini, eggnya kalian bisa jual dengan harga 10-15 per world locks. Tapi di sini gua taruh 3 per world locks. Karena guys, kenapa? Karena kalau kalian tanya kenapa guys, karena guys, ini nanti gua akan taruh profit investasi jangka panjang guys. Karena magic egg setelah event Easter egg itu bakal mahal banget ya guys. Jadi guys, di sini gua ingin ngumpulin sebanyak-banyaknya Easter egg ini, magic egg yang gua dapatkan di sini guys. Jadi okay, itu tips dan trik satu ya guys. Dan tips kedua itu kalian bisa pakai ini egg hunting basket untuk mendapatkan ini magic rainbow magic egg ya kalau gak salah guys. Itu harganya mahal banget guys, sekitar 12-20 diamond loss ya guys. Jadi kita cari dulu ini kalau full. Ini hunting basketnya kalau full guys, dia bekerja seperti Geiger ya guys. Tapi ini bukan dapat barang kristal, tapi dia dapatnya telur ya guys ya. Namanya juga hari pasca ya guys, jadi dapatnya telur guys. Oke, kita langsung aja cari dulu. Kita cari dulu ini kuning. Semoga kalau kita bisa mendapatkan magic egg, rainbow magic egg di dengan sekali cari ya. Mantap banget ya guys, ini merah, mana tadi kuning, ini merah. Oke, sekitar di sini kita cari kuning, masih belum guys. Kuning berarti mendekat. Oh udah hijau guys, sudah mendekati guys. Berarti kita cari dulu sekitar nih, enggak, berarti di atas. Oh udah mendekati. Oh guys, I can feel it. Kita akan mendapatkan egg-nya. Dan guys, kalau kita mendapatkan egg-nya guys, dia nggak langsung ke inventory kita ya guys. Kenapa guys? Karena egg-nya itu harus tunggu 30 menit dulu dalam ini egg hunting basket-nya, baru kita bisa mendapatkan egg-nya ya guys. Jadi ya buat kalian yang
buat kalian yang mau dapatkan profit ini ya harus sabar sabar menunggu ya guys. Oke, kita dapat an Easter egg, tapi but now I lost it in my basket. Artinya egg-nya udah di dalam ini egg hunting basketnya guys. Tinggal kita mencari waktu mencarinya itu sekitar 30 menit guys. Jadi kita tunggu aja 30 menit ini irritated guys. Gua gak bakalan tunjukin kalian buat ini 30 menit ya guys. Gak mungkin gua tunggu recordingnya sampai 30 menit guys. Jadi ini gua akan tunjukin dulu by magic egg guys. By magic egg, kita akan ke by magic egg. Kita lihat dulu ya guys, mana tahu. Oke, ini Sunny Fly City bla bla bla. Magic egg dia jual 2 per world locks. Nah, ini ada banyak yang jual 7 per world locks. Kalian bisa di sini. Tadi kita udah dapat berapa guys? Udah dapat 6 sampai 7 ya kalau nggak salah guys. Nah, kalian bisa jual di sini guys. Kalau misalnya 1 jam itu kalian bisa dapat sekitar gua hitung dulu ya guys, 10 20. Bisa dapat sekitar 5 world locks guys. Kalau misalnya kalian rajin guys untuk cari-cari egg-nya, sekitar 5 world locks sampai 10 world locks kalian bisa dapat dalam waktu jangka selama 1 jam. 1 jam 10 world locks sudah lumayan loh guys. Kalian enggak farming, enggak apa-apa, enggak beli barang, enggak menyusahkan, tinggal AFK di world itu, tinggal nanti tunggu jam jam egg-nya spawn, kalian langsung aktif. Pokoknya egg-nya spawn sekitar 5 sampai 15 menit guys. Jadi kalian tunggu aja nanti bakalan spawn. Nanti setelah spawn guys, kalian langsung cepet-cepet lari guys, ambil egg-nya guys, biar kalian bisa ambil egg-nya dan pakai dijual guys. Oke, jadi gua ingin ini kan udah gua kasih tahu tips dan triknya guys. Jadi kemarin gua buat video guys, gua ada buat video Indonesia scammer bla bla bla, itu judulnya guys. Tapi inti dalam videonya itu gua bukan bilang orang Indonesia itu scammer atau gimana guys. Malahan guys, gua di video itu gua membela orang Indonesia guys, dan gua bilang kalau scammer itu adalah individual ya guys, bukan negara guys. Jadi kalau misalnya orang Indonesia yang scammer itu bukan berarti Indonesia itu orangnya semua scammer guys, bukan berarti begitu guys. Jadi di video itu gua menjelasin kepada semua orang bahwa di mana-mana itu memang ada scammernya guys. Jadi kalau kalian main game online, di mana-mana juga akan terdapat scammer ya guys. Kalian bisa ketemu scammer seperti begitu ya guys. Jadi buat kalian yang belum nonton sampai habis, langsung dislike, langsung unsubscribe guys. Gua saranin guys, jangan begitu ya guys. Oh, magic egg. Kita dapat lagi magic egg. Jadi gua saranin jangan gitulah ya guys. Kalian lebih baik nonton dulu videonya sampai habis sebelum kalian komentar yang enggak-enggak, daripada kalian menyesal ya guys. Karena channel kita udah mau 70.000 subscriber, nanti gua bakalan adain giveaway, kalian nanti enggak ikut kan sayang ya guys. Jadi ya gua saranin sih begitu ya guys. Oke. Jadi ya seperti yang gua bilang, ini AFK farming berfungsi banget buat kalian yang ingin AFK dan ingin mendapatkan woodlock secara langsung. Ini tanpa farming, tanpa apapun. Dan kalau kalian gak mau beli ini egg hunting basket juga gak apa-apa guys. Yang penting guys, kalian harus rajin-rajin ya guys mengumpulkan magic egg ini. Dan magic egg ini bisa kalian tanam juga. Jadi ini egg sebesar ini, kalau yang gua tahu 100% itu dapat banilis ya guys. Dan gua gak demen sih ya guys kalau mau dak bunny list guys. Lu lebih baik ini bunny egg, the biggest egg in the world, gua taruh guys jadi dekorasi di world gua guys. Jadi oke guys, itu aja buat video kali ini guys. Gua harap kalian suka sama videonya guys. Kalau kalian suka guys, jangan lupa guys tekan like-nya guys. Dan kalau kalian belum subscribe guys, jangan lupa guys subscribe with notification on. Kalau kalian belum tekan bell-nya guys, biar tiap kali gua ngupload video kalian dapat notification in your phone guys. Jadi guys, itu aja buat video kali ini. Gua harap video ini bermanfaat buat kalian, dan gua harap kalian mendapatkan profit yang banyak di event kali ini ya guys. Oke. So, that's it for today guys. And as always, I'll see you guys in the next Grotopia video.